Swastiastu, BBGB. Kita goyang bareng ya malam hari ini. Sumatera Artis Bali, tepuk tangannya mana dong BBGB. Waduh, tepuk tangan dulu dong untuk Denny. Halo. Itu judul lagunya sampai gak bisa bikin bangun loh Denny. Iya. Ya. Dirimu bisa bangun. Eh, sini. Iya, iya. Jangan bilang gitu dong, malu.
Kak kemarin udah minum jamu, Dek. Jamu apa? Lupa, ya. Jamu apa? Kencur. Tepuk tangan untuk Dek. Iya, terima kasih. Senang sekali pertemuan yang keberapa kita ini? Kayaknya yang keberapa ya? Yang keberapa udah sering ya? Jangan bilang-bilang kalau kita sering ketemu di belakang ya. Denny gimana jangan kabar? Bilang ya. Jangan bilang ya. Ngajak pacar nggak kesini? Nggak sama mantan. Hah? Yang mana? Iya. Mantan pacar. Di luar. Sekarang udah jadi suami gitu maksudnya. Oke, iya, kita berikan tepuk tangan untuk Denny. Denny, senang sekali malam hari ini Ki. Saya ditemani oleh cewek cantik. Dan kita akan sapa dumur Semerton Bali yang sudah gabungan. Malam hari ini Ki, Om Swastiastu, Raja Wengi Semerton Bali. Senang sekali hari Minggu. Ketemu lagi dengan saya Bagus Usiana. Tentunya dalam acara Bincang Bareng Artis. Samatre Artis Bali. Acara di mana Anda mengetahui perkembangan terkini insan seni di Bali. Dan malam hari ini... Apa tadi judul lagunya? Apa? Coba nyanyi refnya aja. Oh, iya. Beculik yang tiang, ngudiang beli, singa bangun. Singa bangun. Tapi aku mungkin percaya. Mungkin kalau misalkan patut warna dari sini, beliau yang gak bisa bangun. Karena umurnya sudah 50 plus plus ya. Iya. Masih 15 tahun. Iya, aku percaya dirimu bangun udah dari tadi. Dari soalnya tadi. Berdiri. Gimana kalau kita duduk aja, yuk. Iya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk. Terima kasih. Denny. Cantik sekali, di sini aja nggak apa-apa, deket-deket saya aja ya. Gimana kabar Niki? Asung karep cip-cip. Kesibukannya apa sekarang? Masih sebagai karyawan swasta. Dan kebetulan sekarang juga lagi buka usaha. Asung karep. Jadi banyak profesi ya? Asung karep. Sebenarnya kalau misalkan menjadi penyanyi termasuk profesi atau gimana nih Dek? Sebenarnya kalau nyanyi itu kan dulunya sih sebenarnya cuma hobi ya. Terus? Hobi tapi astungkare dari hobi itu ternyata menghasilkan. Waduh. Gitu. Berarti seneng dan ya? Dan sekarang menjadi profesi. Saya juga seneng banget lu hobinya cuap-cuap di kaca gitu. Iya, sampai sampai biang saya bilang, lu kenapa lu kayak orang gila gitu. Tapi sampai sekarang cuap-cuap itu juga menghasilkan betul, ya. Betul, menghasilkan cemoohan maksudnya ya. Kalau saya kebanyakan ngomong nanti takutnya dibilang cerewet. Iya, ngomong-ngomong nanti takutnya dibilang salah juga. Salah juga. Iya. Saya harus gimana beli godel? Saya harus tanya sama beli godel nih sebenarnya. Yang kumis baru ya, dihilangin, asik. Dicukur semua ya. Tapi sampun api Katre, bagaimana penggemar Gending Bali? Bece-bece meskipun agak sedikit sepi, mungkin yang lain lagi pada sibuk nge. Iya. Ada yang pulang kampung mungkin karena libur panjang. Iya benar. Ada yang mudik juga Genten Ge. Tapi yang jelas kalau misalkan hari Minggu Semerton Bali jangan lupa jam 8 sampai jam 9 malam ini waktunya Anda untuk berbincang-bincang dengan insan seni Bali kita. Ada Denny di sini. Jadi silahkan nanti yang pengen telepon bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Jangan lupa passwordnya bincang bareng artis ya sama Artis Balila. Dek nih, kalau ya, misalkan sekarang bagus. Sudah banyak sekali kesibukan-kesibukan gitu ya. Mungkin ada satu pertanyaan, sesuatu yang baru dari Dek nih di Belantika Musik Bali apa nih? Apa ya, yang baru gitu? Mungkin misalkan ada akan sebuah project baru, oh. Atau ada single baru, atau kalau pacar baru udah gak mungkin. Oh, jangan. Itu dilarang, jangan ya. Oke. Asung Kare. Tahun ini sih ada rencana mau buat single ciptaan saya sendiri. Tapi ngomong-ngomong ada sesuatu yang duet juga katanya yang baru. Iya ada. Itu di tahun 2019 ini udah memang sudah launching ya. 2018 kalau nggak salah. Oh 2018. Iya. Berarti itu salah satu yang baru. Mm-mm. Oke. Tapi yang jelas Semerton Bali yang ada di rumah apa saja masih yang terbaru dari Denny. Makanya Semerton Bali harus tetap saksikan Samatre Artis Bali malam hari ini karena selain ada Denny akan ada yang satu ini. Ciri-cirinya kasih tau dong. Ciri-cirinya ganteng. Oke. Tinggi. Waduh, beneran gak sih? Agak. Saya gak lihat tadi dia yang mana. Iya coba nanti merah. Kalau dirimu itu, lihat nanti jatuh cinta loh. Jangan dong, gak boleh ya. Jadi ganteng, tinggi apalagi? Kurus. Kurus. Iya. Jangan disikering dong. Kurus ya. Iya, kurus. Saya gak bisa ngebayangin nanti aja deh kita lihat ya. Yuk, kita kembali setelah yang satu ini tetap dalam acara bincang bareng artis Samatre Artis Bali. Om Swastiastu semuanya yang sudah hadir ya. Yang...
Yuk kita tutup janji yang tahu lagunya bisa nyanyi. Si malu kiranya ketemu diduk di pandai lebih pinake saksi kiranya rasa liang mana beli ini atau nanti kebuang adi ngai beli uyang singidak sirah ada rasa demam tumbuh di hati. Jadi ya astun hati ngelaku renang nanging rasa sayang beline sujati tulus kapin adi sing ada anak lemelenan tulungin je terima tersenang beline yening adi tu sing nerimo sinang beli mati frustasi beli pasti kaluntut janji mewakili perasaan beli kulian adi beli ke kene cara nak kudok kenyam-kenyam panini cinta adi ngai beli mabuk kepayang cinta adi ngai beli melayang-layang sedemang tumbuh di hati jadi astun adi ngelaku renang nanging rasa sayang boline sujati tulus kapin adi sing ada anak lo nilenang tulungin je terima resenang boline yene adi tu sing nerima sinang beli mati frustasi beli pasti kaluntut janji mewakili perasaan beli kulian adi beli ke kene carana kudo kenyang-kenyang peniti cinta adi ngai beli malah kepayang yening adi tu sing nerima beli pasti kaluntut janji mewakili perasaan beli kulian adi beli ke kene carana kudo kenyam-kenyam pedidi cinta adi ngai beli mabuk kepayang cinta adi ngai beli melayang-layang. Oke, sumsumer, dengar tepuk tangannya dong biar meriah. Yeah. Kita berikan tepuk tangan untuk Yansu Asmara. Asmara atau Asmare? Tapi kalau misalkan kita orang Bali, ngomongnya Asmare ya. Tapi kalau misalkan ditulisannya itu langsung Asmara. Asmara. Sedang berkasmarankah sekarang? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Tapi memang benar yang dibilang tadi, satu tadi apa dek dibilangnya? Ganteng. Enggak juga. Oke benar. Yang kedua tinggi. Yang ketiga? Saya enggak mau ngomong itu ya. Swastiastu selamat datang. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk...
Ketut Asmara. Beda ya? Ketut ya? Bukan. Di Samsat lagi ya? Yansu Asmara, silakan duduk beli. Perjalanan kayaknya jauh banget ya. Jangan dibawa. Gak boleh di atas ya. Nalurinya keluar. Naluri ngepel-ngepel, Bu. Setiap hari ngepel soalnya. Saya juga setiap hari ngepel. Ya, ngepel kalau misal, apa? Hah? Ngepel apa? Ngepel rumah dong. Menurut Dek ngepel apa dong? Enggak tahu. Ngepel mobil kali ya. Iya, ngepel mobil juga bisa. Itu ngelap, ya. Ngelap itu namanya ya. Oke, beli. Pertama kali ketemu, Nike lagunya juga tadi keren banget. Judulnya Napi, bisa cerita enggak? Kalau judulnya Nuntut Janji. Nuntut janji apa sih? Kalau misalkan mau nuntut janji, tanya Bude aja. Bude orangnya suka janji-janji, tapi gak pernah palsu. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang, janji-janji, sampai 1000 kali janji, jangan gitu liatnya. Gak boleh ya. Tapi ditepati juga gitu. Tapi kalau misalkan mau janji-janji yang cepat ditepati, tanyakan Bude. Gimana tipsnya Bude? Janji yang harus ditepati gimana? Oke, jadi intinya janji adalah hutang gitu ya. Tapi intinya apakah memang ada hutang kah di lagu itu atau gimana Niki? Beli Yansu? Kalau di dari cerita lagunya sih ya ada hutang. Ada hutang. Utangnya bukan, beda. Ya, utangnya percintaan kali ini ya. Kan, kalau nuntut janji itu kan semua bisa lewat apa, janji apa kan gitu. Enggak harus juga hati. Aha, gitu loh. Benar sekali. Apapun itu bisa menjadi utang ya. Omongan pun bisa menjadi utang. Iya, benar, perasaan benar. Pun juga menjadi utang. Tapi kalau misalkan perasaan diutang-utangnya terus namanya digantung. Lama-lama yang digantung juga bosen gitu ya. Bosen juga. Apakah pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi kayaknya ya. Lian Su. Enggak juga tapi terinspirasi lah sedikit. Nika sendiri lagunya di... Ciptakan langsung oleh beliau. Penciptanya atau? Ada di sini, Pak Pro. Yang mana nih? Widiwikan. Bli Pro ya. Widiwikan. Sembunyi. Oh ya pakai topeng ya. Ngumpet. Swastiastu. Dari Karangasem juga. Dari Kelungkung. Tapi kalau misalkan berbicara masalah asal, kalian memang kompakan gitu ya? Satu daerah desa, dari Karangasem. Kampung sih. Cuma beda desa ya. Memang sering ketemu atau gimana? Iya, kita kan emang satu grup di Selat gitu. Ada perkumpulan artis di Selat. Kebetulan kita juga kan satu grup gitu. Iya, satu grup. Jadi memang sering melakukan aktivitas atau memang update untuk kegiatannya juga banyak di sana. Iya, benar. Apa yang didapatkan kalau misalkan sudah ikut dalam suatu komunitas tersebut? Job mungkin lebih banyak? Astagfirullah. Pokoknya intinya kita nambah teman, astagfirullah, rezekinya juga bertambah seperti itu. Berbicara masalah banyak teman dan nambah teman. Kalau kalian sendiri memutuskan untuk berteman itu setelah berduet atau temenan dulu atau berduet dulu? Gimana cerita sedikit deh, Denny dulu deh. Sebenarnya kita udah temenan dari dulu ya, dari zaman dulu, zaman dodo. Kelihatan kok mukanya ya, umurnya 40 plus kayaknya. Sebenarnya udah dari dulu kita temenan, habis kita gabung di grupnya artis Selat itu. Kebetulan ini beliannya rencana katanya mau lagu duet gitu. Dan waktu itu juga menawarkan sama Tiang. Oke, boleh gitu, gas aja gitu. Ya kebetulan deket juga dia. Artinya kan pas ada acara di rumah kan gampang deh nyarinya deh ini. Kalau kita cari yang lebih jauh kan agak sulit. Jadi intinya karena dekat, karena jarak dulu karena, ya. Dan karena juga ya. Dia gak bisa ngomong. Karena memang suaranya bagus. Jadi dia ngomong di belakang panggung loh. Suaranya dia ini itu keren banget. Balon-balon kalau ulang tahun pada pecah semua. Saya gak punya rejian, Pak. Gak punya rejian. Enggak, dengar dulu. Balon-balon kalau misalkan dia nyanyi di acara ulang tahun pecah semua. Katanya gitu. Saking merdunya ya. Saking merdunya. Jangan dong, gak boleh merusak dunia. Tapi kita menjadi insan seni Bali, khususnya menjadi artis Bali kan harus... mempersembahkan yang terbaik gitu ya. Bener, apalagi kalau misalkan duet kita diterima. Sejauh ini respon dari fans kalian seperti apa terhadap duet Yansu dan juga Dekni? Astungkare ya? Astungkare semua. Ya semua responnya positif. Mereka semua mendukung. Dukung tentunya. Ya. Dan tentunya kita berduet ya itu jelas untuk mengajikan lagu Bali. Seperti itu. Apakah
apakah sekali lagi ini merupakan pengalaman pribadi yang langsung dituliskan dalam sebuah lagu? Nah, kebetulan ini penciptanya di sini. Mana? Yang mana pencipta? Ini. Oh, beli pencipta juga. Waduh, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Iya, lagu barunya itu, lagu duet. Berarti selain menjadi seorang penyanyi Bali juga menjadi komposer. Baru baru mencoba. Kok ketawa sih? Baru mencoba. Bukan kompor ya. Yang suka komporin siapa ya? Tapi gimana, Bli? Maaf dipotong ya. Kebetulan ya. Pas terinspirasi ya. Ini bukan 100% bukan pengalaman pribadi enggak? Gini ya. Jujur. Kayaknya sih ya. Emang isinya apa sih? Hah? Emang isi lagunya apa sih? Ya, menceritakan. Ya, ini dari isi lagunya. Dia nggak mau ngomong. Biarkan dia langsung yang ini. Biarkan dia yang ngomong. Silakan beli. Ya. Coba. Dari isi lagunya, hobi baru itu menceritakan tentang sesuatu. Apa dong? Seorang istri yang ngemel-mel, yang ngedumel. Karena dia punya suami keluyuran. Gitu. Seperti bapak. Bukan juga. Mudah-mudahan jangan. Jangan. Sering ngomel-ngomel kamu di rumah? Aku enggak. Enggak ya. Enggak. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan ngomel-ngomelnya jangan di dunia nyata, tapi di lagu aja. Gimana kalau nyanyi langsung ya? Yo, mau? Boleh, boleh. Boleh? Okay. Kita berikan tepuk tangan untuk Yansu dan Dani. Bangun ya. Kita nyanyi bareng ya, PPGB. Senyap banget ya. Mana dong suaranya PPGB? Sayang kurnan beli paling ayu ngode tepuk adi jak prakat engsel mirip engsel kena adi dini tidur dong tegara curhat teken beli. Terang di jani tiang cemburu sekan beli ngelah hobi baru kekinan beli sesai pesu mirip ulian kau banti yang isu bayu beli tu se jedaman munapi pesu mulai daman melirik melirik wanita cantik di matan beli tetap adi paling menarik yen kita buka bunyi beli dong ingatan tugas beli jadi kurang cantik penanggu ane bunga apa ngebeli betaju sesai pesu mirip
itu sedang memelilih beli pesu mulai dapat melirik melirik wanita cantik imatan beli tetap adi paling menarik. Teman munafik beli besu mulai teman melirik melirik wanita cantik imatan beli tetap adi paling menarik. Menyaksikan Samatre Artis Bali pada malam hari ini Gi, bersama bintang tamu kita Dekni. Halo. Dan juga bersama Beliansu. Halo juga. Beliansu. Halo juga. Beliansu. Dan juga masih aja bersama paguyuban penggemar Gending Bali. Masih pada semangat. Meskipun liburan satu minggu kita tetap semangat ya. Tapi sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat nanti tanggal 6-7 akan merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin karena kita gak bisa jumpa nanti di minggu depan, bukan minggu depan sih, tapi tepatnya di hari ini aja kita bisa nyelamatinnya. Karena saat ini lagi mudik juga, mudah-mudahan perjalanan lancar semuanya, hati-hati di jalan, harus waspada, harus jaga kesehatan juga semuanya. Dan yang terpenting kendaraan harus bagus. Benar ya, sekali, benar. Cek kondisi kendaraan juga supaya nanti di jalan tidak terjadi apa-apa. Oke, selamat mudik semuanya. Kita berikan tepuk tangan juga untuk yang lagi mudik. Mudah-mudahan nonton Samatre Artis Bali malam hari ini dan mudah-mudahan gak kabur ya. Karena ada saya, jangan kabur. Tapi sekali lagi saya akan undang Semeton Bali yang ingin bergabung. Silakan bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Jangan lupa passwordnya, bincang bareng artis. Ya Samatre Artis Bali lah. Oke, lahnya harus panjang karena ada Dek nih di sini ya. Kenapa lah, harus begitu? Gitu. Coba beli Beliansu, coba lahnya panjang. Lah. Itu lah. Lidahnya pendek. Kalau misalkan Dekni sendiri? Lah. Nice. Agak sedikit mendesah ya. Kalau Bude, lahnya gimana Bude? Lah gitu gimana? Lah. Asik. Asik ya. Tapi sekali lagi jangan lupa bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baiklah sambil nunggu penelpon, kita akan menguji kekompakan mereka. Wah, apa karena ya? Menjadi seorang penyanyi apalagi sudah duet kan pastinya saling mengenal satu sama lain gitu ya. Jadi saya di sini ada beberapa kata-kata, sebentar ngambil handphone dulu. Ada beberapa kata-kata yang kalian harus rangkaikan menjadi lagu. Ya, jadi kita akan mengetes kekompakan mereka ya. Setuju? Setuju. Jadi kalau misalkan yang tahu langsung nyanyi, entah itu terserah refnya atau terserah apanya, yang penting kalian harus nyanyi. Oke? Okay? Yang pertama katanya adalah urutan. 3, 2. Urutan tiangi amah meong. Meong, meong. Lagi dong, lagi dong. Lagi dong. Diganti ya.
Iya, diganti sama Beli Godel. Iya, Beli Godel. Urutan Beli Godel enggak usah dimakan-makan Beli Godel. Kasihan ya. Jadi urutan benar ya ada lagunya ya. Benar, berarti nilainya 100. Tepuk tangan dulu dong. Yang kedua. Nah, yang ini agak-agak sedikit error ya, gak tahu bu produser saya ngasih tadi, coba suruh nyanyi lagu yang ada liriknya lak-lak. Jajin nih. Ayo, lak-lak ada gak? Ada, gak ada? Ada, laguku. Nanti pikirin apa dulu ya, pikirin dulu. Ini iya, iya. Sudah ada penelponnya gabungan Om Swastiastu. Swastiastu, Ibu Ketut, Ring Lampung, bincang bareng artis. Adanya cuma di Master Arts Bali. Iya. Sebenarnya masih kurang kurang tepat, tapi enggak apa-apa karena Ibu jauh di Lampung, kita memberikan 100 jempol untuk Ibu. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Ketut Ring Lampung. Sampun navigator Ibu Ketut. Bete-bete. Astungkare. Durusan niki malam hari niki sudah ada Deni dan juga Yansu yang masih memikirkan lirik lagu dengan kata lak-lak. Mungkin Ibu ada ide lagu apa? Lagu Bali yang ada liriknya lak-lak, Ibu? Bingung. Ada ya, tahu nih kalau lak-lak itu kan kue nih. Berarti kalau di lagu enggak ada ya, Bu ya? Enggak. Enggak ada. Oke. Okay. Ada nanti kalau gitu ya. Silakan Ibu ngobrol bersama Deni dan juga Yansu. Halo, Swastiastu Mbak Deni. Swastiastu, Bu Ketut Lampung. Oh, mau beli juga, Brian. Kamu Swastiastu. Tapi gatre Nike. Beci. Bu Ketut sampun napi Niki, gatre. Beci kemanten. Bu Ketut. Iya. Sering nonton Samatre ya? Iya, tiap. Ini ada. Setiap hari Minggu pasti nonton, Gih. Iya, okay. Sama satu jam ya artis Bali itu. Iya, sama acaranya Beli Karang juga, nggih. Iya. Apa yang ingin disampaikan nih, Ibu, semeton-semeton yang ada di Lampung, mungkin yang sedang nonton nih? Iya, semoga sehat semua dan diberi rezekinya. Astungkare. Bisa jalan-jalan ke Denpasar. Ayo dong Bu Ketut main ke sini. Nanti kalau misalkan Ibu Ketut datang ke Denpasar harus mampir ke Bali TV. Harus dong. Harus karena ya. Karena sanobannya sama Widi Widianu nih. Wah, wow. Berarti masukan. Ibu produser harus undang Beli Widi Widianu plus mengundang. Tenang. Ibu Ketut tunggu dulu. Ngundang Beli Widi Widianu plus langsung terbangin Bu Ketut dari Lampung ke Bali. Gitu ya Bu Ketut ya. Waduh, Astungkare ya Bu ya. Iya. Iya Ibu Ketut. Ada yang ingin disampaikan lagi nih ke Ibu? Iya pokoknya lebih ini lagi ya buat Master Artis Bali. Gih. Biar lebih banyak penggemarnya. Terima kasih Astungkare. Pokoknya artis yang ini kayak... Ini siapa itu namanya Manggita dihadir-hadirin lah kayak Widi-Widianu. Artis-artis yang sudah senior gitu ya semuanya ya. Gih, iya. Nanti kami akan undang. Mereka jadwalnya sibuk Bu. Sibuk mereka. Oh gitu ya. Susah hubunginnya. Nanti ya. Pokoknya harus nonton sama Artis Bali setiap hari Minggu jam 8 malam sampai jam 9 malam. Iya. Gih, sukses. Salam buat keluarga yang di Lembongan. Semoga Gih. Sehat semua. Ya, Astungkare nggih Ibu Ketut nggih. Buat belinya semoga sehat dan sukses. Astungkare Ibu Ketut terima kasih banyak Niki. Salam buat semeton Sunny Winter Ring Lampung. Lampung. Oke, ini ngasih hadiah sambil kalian memikirkan lak-lak itu ada atau enggak. Tapi kalau misalkan enggak ada, saya akan todongin nanti Beli harus menciptakan lagu dengan judul lak-lak, bukan lak-lak pun ya, beda lagi. Sekarang mendingan kita dengerin Dek Nik nyanyi. Oke. Ini lagu apa napi Niki Dek Nik? Aku mau nyanyi lagunya Sing Beres. Tadi kan Sing Nyak Bangun. Sekarang Sing Beres. Apa, ada apa gerangan? Karena Sing Nyak Bangun kemungkinan Sing Beres. Habis itu cerai. Enggak lah. Jangan. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk okay. Deni. Kita nyanyi bareng ya PBGB. Mana dong suaranya? Sing Beres lagi spesial buat sepetan sarang sami yang ada di rumah juga ya. Tepuk tangannya dong, yeay.
beli jadi kurena pusing tae ngelah tanggung jawab yen masalah ngurusin keluarga memang tinggi diri sendiri. Cari janji yang nak ngeling ulin tinggi ibetin beguya jerat jeri lagi beli es cendol tunggu dia diamin beli. Yang tahu lagunya nyanyi bareng dong. Lebih dansa kayaknya ya. Hijau pegain beli udah sing dan mabuki yang amun tuh saya beli makuli kaling kita kaki si ani anggun selesai lupa pesan tiang ani ngeluri kemungkinan pasti ada sesuatu ani engke bang beli di durin tiang tunggal layang anggun tiang kurenan setahun beli berkorban pasti ada sing beres. Ada yang gak seberes? Ada yang sembaris? Beli model kan yang sembaris? Lijon, lijon. Beres ya? Asik. Kita udah semuanya beres ya? Mulan beli jadi kerenan. Jadi yang nak ingelin ulin tinggi ibetin beguya jerat-jerit lagi beli es cendol tunggu dia diam membeli PPGB suaranya dong. Hujur pegangin beli udah singkan membuki sama tre artis Bali malam hari ini bersama dua bintang tamu kita. Sudah ada Dekni dan juga sudah ada Blian Su. Dan juga sudah ada paguyuban penggemar gending Bali. Tapi gak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita berpisah, kita mau tanya dulu harapannya dari Blian Su. Harapannya apa Blian Su? Harapannya ke depan punya istri lagi. Jangan. Gak boleh ya. Tapi nanti dibikin bergedel. Siapa yang ngadu-ngadu? Bude. Harapannya Nabi Bli? Harapannya ke depan tentunya biar lebih maju lagi. Dan
Ya, tambah sukses, astung banyak karo. Job. Astung karo. Biar bisa menghibur Ida Danis Harangsami. Tenang aja. Ya. Pokoknya kalau sudah tampil sama Teratas balik, jobnya akan melambung tinggi. Astung karo. Ya, eksistensinya akan meledak. Astung karo. Berkeping-keping. Jangan. Semakin melaju semuanya. Jangan. Ya. Kalau Dek, nih sendiri Nabi Dek. Yang pastinya ya samalah ya, pengen sukses tentunya, dan tentunya pengen membanggakan keluarga, teman-teman, sahabat, dan tentunya membawa nama baik desa, nama baik keluarga seperti ini ke. Okay. Ya. Tapi yang jelas kita akan tunggu proyek terbaru dari kalian. Akan ada sesuatu yang barukah dari kalian berdua? Ada Pak. Astunggara ada. Pokoknya karena tadi masih punya utang, ada judul lagu dengan kata-kata lak-lak ya. Pokoknya harus dibuat. Aku udah dapat. Apa-apa, coba-coba. Aku udah dapat, dari apa? Akan mendapatkan... Ibu produser ini susah banget ya. Ibu produser. Saya ditanyain hadiahnya apa. Oke, akan menjadi co-host Bagus Usiana selama 1 tahun. Akhirnya saya punya co-host juga. Enggak apa-apa. Kan mendampingi saya setiap minggu. Cie. Apa? Sebelum kita berpisah. Nyanyi. Coba. 1, 2, 3. Betancinin tiang, beli jejelak-lak. Tunggu dia beli, masih tetap memongong. Iya. Benar-benar. Berarti akan mendapatkan hadiah co-host selama 1 hari aja. Dasar. Tadi bilang 1 tahun. Tapi semua bisa Niki. Iya. Mudah-mudahan karirnya semakin lancar. Berdua semakin kompak. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ketemu lagi. Ya. Dan di pertemuan berikutnya sudah ngajak momongan. Ya. Astunggara. Ngomongannya sudah di rumah. Dia langsung kaget gini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Yansu dan juga untuk Dekni. Iya, yang semua bisa untuk bagi Bapak Penggemar Gending Bali. Terima kasih BPGB. Dan teman-teman semua yang di rumah ya. Yang sudah bergabung malam hari ini, jangan lupa saksikan terus sama Terhartis Bali setiap hari Minggu jam 8 malam hanya di Bali TV. Jauhi narkoba dan ngiring lestari yang seni Bali nih. Om Santi, 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 Santi Om. Sampai jumpa. Briansu. Yuk kita bergejek, bergejek tanah. Niki. Yo ayo ayo main, ngumpul rame-rame. Lengraga guduk modalin pada. Ayo widakre goyang. Yang tahu lagunya goyang, goyang. Nyanyi tentunya ya. Ane putus cinta, ane frustasi. Jalan can istri mulang kenehe. Ne uyak utang, de ingo-ingo. Mai dini barang megonjakan. Alih kenali yang jama kerja. Lan bareng minum, murah meriah. Angon ngilangan stres otake. Jemak podole, cor kecor kecor. Pada agelah jalan cicipin. Bayune segar melayang layang. Duaka, uaka, dua dua dua. Duaka, nyumbe dua ngai kena happy. Bali darorera darorera darorera
lari. Tarore rara tare rore rari. Tarore rara tare rore rari. Deu aga lan bareng minum murah meriah. Angon limurang soda sodake jemak butuli cor kecor kecor. Pada agelah jalan cicipin bayune seger melayang layang. Duak entuk dua. Air mata.